رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أو كما قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العظيم. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan acara bahwa saya ditempatkan pada urutan yang terakhir, saya yakin apa yang disampaikan oleh dua orang pembicara pertama tadi itu sudah demikian jauh. Tapi saya yakin pula masing-masing kita punya cara sendiri-sendiri. Begitu. Saya biar ditempatkan di kelas terakhir, asal ada yang tidur di situ saya teriak. Masalahnya begini, saudara, orang tidur itu menurut kiai-kiai kita ruhnya naik ke atas. Khawatir kalau tidur rohnya nggak balik lagi, ini masalahnya. Dan malaikat tuh sejak dari sore tadi sudah standby di sini. Malaikat pada masa Orde Baru sekarang ini bawa pensil sama stip. Pertama datang taruh angka 6. Begitu dia lihat yang tidur cabut stip, hapus 4,5. Bingung itu saudara. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan malam ini sesuai dengan tema yang saya bacakan tadi itu, janji Allah di dalam Al-Quran, sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan neraka Jahannam itu spesialis buat dua golongan makhluk Allah, yaitu jin dan manusia. Manusia dan jin yang bagaimana? Termasuk kita, termasuk siapa saja yang hadir maupun yang tidak hadir, yaitu mereka yang dikasih hati tetapi tidak digunakan hatinya untuk mengimani Allah dengan sebaik-baiknya. Mereka dikasih mata tetapi tidak mau melihat betapa besarnya dan luasnya rahmat dan karunia Allah. Mereka dikasih telinga tetapi mereka tutup telinganya untuk kebenaran yang tidak benar digunakannya telinga itu. Mereka yang demikian itu kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih cilaka lagi. Kemudian kedua, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillah minasyaitanir rajim, aku berlindung dengan Allah, bukan aku berlindung kepada Allah. Yang di televisi itu aku berlindung kepada Allah, di sana a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Pengertian dengan kepada ini lain, saudara. Kalau kepada syukur-syukur, kalau diterima, enggak apa-apa, itu namanya kepada. Tapi kalau berlindung dengan Allah, kita minta di mana saja manusia berada, Allah Ta'ala akan melindungi kita dari segala macam fitnah, dari segala macam cobaan. Itu yang kita minta, saudara. Amin. Saya telah datang, tadi sudah diumumkan oleh panitia, sedikit gangguan teknik. Bukan soal yang baru, biasa itu. Biasa. Langganan. Intel semua gang sudah steling dari jam 12 siang. Yang ditunggu potongannya kayak ubur-ubur. Begini. Ustadz, nggak ada potongan Ustadz. Tang kredit boleh. Begini, coba.
Jadi di situ keistimewaannya, bingung yang mana ustadznya. Malah yang jemput, yang antar yang disebut ustadz. Pakai safari, pun neces deh ke Pak Lurah. Itu yang disangka ustadz. Yang beginian ustadz. Yuh, kecil kan. Memang lolos, cepet lolos kalau yang kecil. Panitia anak muda-muda baru mulai mengaji, saudara. Orang tua mencucurkan air mata bahwa di negeri yang 39 tahun diperingati kemerdekaannya ini masih berlaku situasi teror, teror mental terhadap remaja-remaja yang mau bangun, yang mau sadar akan arti daripada sebuah kemerdekaan itu. Nanti ini belum ceramah ya. Ini baru cerita. Begitu masuk dengan jalan yang berliku-liku, alhamdulillah saya ditempatkan di tempat VIP oleh panitia di belakang kurungan ayam. Pakai disuruh buka peci lagi, coba Ustaz jangan pakai peci. Kenapa? Takut ayam salah pandang. Ya. Akhirnya duduk di belakang kurungan ayam. Mau gak mau, jajal aja kalau duduk di kurungan ayam bagaimana, coba. Enak gak itu? Tapi pada waktu itu aneh kok, gak bau tai ayam, aneh. Tadi itu, saya jadi bingung sendiri. Begitu selesai berbicara, keluar jalan belakang. Entah berapa kali nyebrang, gak tahu deh. Nanjak, blengkok, masuk lagi deh. Ya, ini dua kali aja begini gak beranak lagi saya. Begitu. Saya bilang panitia, biarkanlah saya jalan ke depan. Preman sama preman, siapa yang duluan tancap itu, begitu. Tapi panitia bilang, jangan, masih panjang perjuangan kita. Biarin, saya nggak pulang ke rumah, ngapain. Ibunya anak-anak sudah dibilangin, kalau saya nggak pulang, lu masih muda, kawin lagi, nggak apa-apa. Kita udah nggak laku di negeri ini. Tapi bagaimanapun saya hormati, saya angkat topi sama panitia. Yang sampai nangis-nangis kepingin ke kita ini. Alhamdulillah, ini semuanya ini perlu didorong yang begini ini. Perlu. Itulah kisahnya. Banyak liku-likunya, nggak usah diceritain. Menambah sakit hatimu. Nggak apa-apa ya. Ntar ini, nanti dikaitkan saja. Hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 10 November yang lalu, pada zaman hidupnya almarhum Bung Tomo, pernah kota Surabaya yang begitu indah dinaungi oleh suara sahdu, suara yang menggentarkan hati-hati nurani manusia yang iman dan yang ingkar, sama-sama bergetar hati mereka dengan kalimat yang suci, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di seluruh antero Surabaya pada waktu itu. Bahkan kalimat itu masih abadi sampai hari ini dan seterusnya. Akan tetapi tidak perlu dikumandangkan lagi, tabu buat masyarakat Indonesia. Sebab pemerintah sudah merencana, jangan sebut-sebut Allah, cukup sebut Tuhan. Negeri ini adalah ciptaan burung Garuda, bukan ciptaan Allah. Kita semua hidup di bawah rahmat daripada ketiaknya burung Garuda. Padahal kita semua ini hidup di bawah naungan rahmat Allah. Fabima rahmatim minallah. Tidak ada yang keistimewaan di muka bumi ini melainkan rahmat Allah. Oleh sebab itu, kul siru fil ab. Katakanlah wahai Muhammad, proklamirkan kepada umat, kasih tahu mereka, kasih tahu keluargamu, kasih tahu orang-orang yang beriman, kasih tahu si munafikin, kasih tahu si kafir itu. Siru fil ardi, kalau mau terbuka matamu, adakan survei di permukaan bumi ini. Kemudian lihatlah bagaimana akibat daripada kecongkakan dan kesombongan manusia itu. Sekarang tahap, kita cerita bertahap. Episode pertama di dalam sandiwara ini, saudara-saudara, kita arahkan pandangan mata kita kepada satu peristiwa
bahwa telah tercipta oleh Allah di muka bumi ini seorang bintang film terkenal di luar dan di dalam negeri. Kafir maupun muslim sama-sama kenal bintang film itu. Dialah Fir'aun laknatullah. Fir'aun ini adalah berasal daripada manusia miskin. 2000 tahun yang lalu peristiwa ini kita perbaharui, barangkali ada kecocokannya. Fir'aun diangkat oleh masyarakatnya dengan dukungan sepenuh hati. Tukang cendol, tukang bubur, tukang bakso ikut-ikut menusuk untuk mengangkat yang namanya Fir'aun. Di antara orang-orang yang ada di sekitar Fir'aun itu adalah serigala-serigala bermantel manusia yang paling pintar merayu dan memuji Fir'aun. Kebetulan Fir'aun adalah manusia yang paling gila pujian. Oleh sebab itu, dua faktor kehidupan manusia, saudara. Pandai memuji adalah iblis, senang dipuji adalah Fir'aun. Hati-hati itu, siapa yang senang dipuji? Fir'aun. Siapa yang pintar memuji? Iblis. Iblis bukan iblis. Iblis itu adalah kombinasi dengan dari setan dan iblis. Itu saudara-saudara. Lama-kelamaan Fir'aun sudah melihat dirinya. Ar-ra'ahu stagna. Dia kaca dirinya semakin hari semakin hebat. Oleh sebab itu perlu mendapatkan penghormatan sebanyak-banyaknya. Datang dari satu provinsi memberikan penghormatan. Sehingga timbul niatan Fir'aun pada waktu itu untuk memprogramkan satu pembangunan nasional. Pembangunan 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun, dan seterusnya. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahla syia'iyas tad'ifu ta'ifatan min. Fir'aun melaksanakan program pembangunan besar-besaran dengan segala macam kerusakan dipikin oleh Fir'aun demi pembangunan. Dia tidak peduli dengan air mata rakyatnya, dia peduli dengan darah rakyatnya. Yang lemah ditindas, yang kaya menjadi raja pada waktu itu. Yang pandai mencari muka itulah yang senang hidupnya pada zaman Fir'aun. Sehingga terjadilah adegan sedih dalam kerajaan Fir'aun pada waktu itu. Dua golongan tercipta langsung. Satu kelompok-kelompok melarat. Mereka ini adalah orang-orang yang antipati terhadap kepemimpinan Fir'aun. Satu kelompok lagi adalah anjing-anjing penjilat. Piaraan Fir'aun yang pandai menjilat, mengipas-ngipaskan ekornya di hadapan rejim Fir'aun laknatullah pada waktu itu. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang mau beli bibit anjing, datanglah ke rumah saya. Tersedia bibit anjing yang baik sekali, yang pandai menjilat, kami jual di sana. Silakan yang mau piara anjing, galaknya jadi, pandai menjilatnya jadi. Di Tanah Abang banyak yang jual anjing begitu. Saudara-saudara yang terhormat, akhirnya praktek ini dilaksanakan oleh Fir'aun, mengkuras semua yang ada. Tidak ada lagi harta rakyat. Rumah rakyat digusur, tanah rakyat dirampas, kebun kopi rakyat dirampas, karet rakyat dihabisin, laut rakyat dimakan juga, semua bini-bini rakyat diobyekin juga Fir'aun pada waktu itu. Melihat semakin hari dalam tiap-tiap pelita Fir'aun laksanakan, semakin merasa bahwa dia adalah manusia paling super di dunia. Sekali waktu Allah goda Fir'aun. Dia goda dengan satu mimpi yang cukup indah tetapi meresahkan. Pagi-pagi Fir'aun bangun, disuruh minum kopi, dia tidak bisa minum kopi. Celentang salah, miring salah, duduk salah, tidur salah. Bertanyalah Menteri Sekretaris Negara Fir'aun pada waktu itu, Menseknek. Tuanku Baginda Raja, apa gerangan yang Tuan alami? Ini cerita saudara, 2000 tahun yang lalu. Iya kan? Saya bermimpi. Apa kira-kira makna mimpi saya ini? Tuan Baginda, mimpi yang menyebabkan Tuan resah ini adalah keresahan nasional. Oleh sebab itu perlu kita cari dukun yang ampuh untuk menerjemahkan mimpi Fir'aun. Baik kalau begitu,
Besoknya, Kabinet Fir'aun mengadakan rapat Kabinet terbatas bidang Polkam. Perlu mengundang para dukun di seluruh negeri, mulai dari tingkat desa sampai tingkat provinsi. Pada ketika itu, larame orang daftar jadi dukun. Yang tidak pernah jadi dukun, ngaku diri dukun. Kayak kita juga yang pernah lap-lap sepatu Belanda malah jadi veteran. Yang hilang kakinya sebelah enggak diakui sebagai veteran. Masa umur 40 tahun jadi veteran? Lo baru waktu itu baru masing imusan angka 11 naik turun lo jadi veteran. Buku mana sih yang lo pakai, punya pikiran aja kalau jadi orang. Kalau ada veteran yang umurnya 38 tahun jangan pakai nanya. Datang saya veteran umur berapa? 39 tahun, pegang kaki, pegang tangannya, masukin di kali, suruh minum air. Kalau sudah kaku dikit, jemur. Udah begitu aja deh, makan tuh air asin. Ini akhirnya, berkumpullah semua dukun, disediakan fasilitas. Hotel, uang belanja, segala macam disediakan. Naik kendaraan gratis. Seumur hidup belum pernah. Siapa yang gak tergiur hati? Rame-rame hidup Fir'aun. Fir'aun bapak kita. Hidup bapak pembangunan. Bapak pembangunan. Oh iya, kena juga gue kalau begitu. Gak apa-apa, memang kebenaran itu begitu. Ada kalanya kena kita sendiri, ada kalanya kena orang lain. Cuman yang paling marah ada bisulnya. Rasa diri punya bisul, jalan dikit. Itu mestinya. Kalau nonton begini, akhirnya saudara-saudara telah terkumpul di ibu kota para dukun. Maka diadakanlah seminar perdukunan. Sebelum seminar dilaksanakan, maka dibentuk panitia perdukunan, Ikatan Dukun Nasional. Ada ketua Federasi Dukun, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain sebagainya. Maka diputuskanlah bahwa akan lahir generasi yang menghancurkan kelestarian kekuasaan Fir'aun dan antek-anteknya. Maka oleh sebab itu perlu kita adakan kebulatan tekad, sepakat kita meyakini bahwa mimpi beliau ini bermakna, akan lahir generasi. Tanda tangan semua dukun, disampaikan kepada kabinet. Fir'aun gak ngerti ini apa maksudnya. Oh, kalau begitu oleh Menteri Sekretaris Negara diundang semua Menteri Kabinet, rapat paripurna Kabinet. Dibahaslah makalah hasil daripada konferensi. Makalah apaan sih, saya nggak tahu deh pokoknya. Pokoknya oret-oretan begitu aja lah bahasanya kampungan kita. Akhirnya diputuskan dalam rapat paripurna kabinet bahwa perlu ada pencegahan sedini mungkin untuk tidak boleh lahir generasi laki-laki. Yudhabbi'una abna'akum wa yastahyu nisa'akum. Mulai hari ini dan seterusnya, tugas ini saya limpahkan kepada Menhankam. Menhankam mengundang semua panglima-panglima di tiap-tiap kodam seluruh negeri. Maka perlu kiranya di dalam rapat itu dibentuk laksusda-laksusda untuk mengkoordinir tugas pencegahan dan penjagaan siapa yang melahirkan anak. Maka semua pada waktu itu ibu-ibu pada gelisah. Kawin butuh, beranaknya ini jadi pikiran. Iya. Salah ada orang baru kawin aja hansip datang. Baru kawin mah. Iya nih, jatah gue ya. Jatah apa antar kalau bini lo beranak, gue yang liatin. Setiap satu anak dapat biaya. Maka pada waktu itu tidak boleh ada lahir anak laki-laki. Itu sudah diteror demi pembangunan, demi kemantapan ekonomi, stabilitas nasional, dan lain-lain sebagainya. Maklumlah Fir'aun itu orang bodoh-bodoh pintar. Tampang
namanya si tolol tapi licik. Ya itu Fir'aun tuh. Siapa yang tolol dan licik? Ah Fir'aun nih. Kelihatan si dia ini bu pantas, tapi nipunya kelihatan. Tuh Fir'aun nih. Ini cerita 2000 tahun yang lalu. Dipandang nih ceritanya ini bisa selesai jam 3 subuh. Sandiwara itu kalau belum BN itu namanya belum rapi sandiwara. Ya kan begitu. Siap enggak ini? Siap. Sediakan uang 500 karcis. Sudah kan tadi sudah kan? Kita teruskan lagi. Sampai agak ini sedikit. Hati itu yang tadi udah meluap. Saya iya kan dipanasin dia. Seluruh rakyat diwajibkan tidak boleh melahirkan anak laki-laki. Pejabat-pejabat cerita, saudara-saudara bangsaku, kami tidak melarang beranak ibu-ibu. Salah kalau ada mubalik yang melarang bahwa kami melarang beranak. Tidak. Cuma hendaklah bisa mengatur. Itu yang kami suruh. Jangan beranakin yang perempuan. Jangan beranakin yang laki, yang perempuan boleh. Emang Allah itu kawan bapakmu? Kalau kawan kita sih boleh aja kita atur. Kasih yang laki ya, yang perempuan ya. Begitu. Tolong otak. Otak ditaruh di dengkul. Begitu. Kenapa demikian? Menurut analisa para teknokrat Fir'aun, bahwa demi kejayaan Fir'aun, demi kelestarian kedudukan Fir'aun, demi jangan sampai melarat 7 turunan, menurut analisa Fir'aun, bahwa cara ini paling efektif. Padahal Allah katakan, jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narjukukum wa iyahum in qatlahum kana khit'an kabira. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu itu lantaran kamu takut ditimpa oleh kemiskinan. Allah Ta'ala yang memberi kamu makan dan anak-anak kamu. Kalau sampai kamu terlibat main cekik anak, main sedot anak, main pasang kondom, main spiral, tunggu tanggal mainnya, kamu telah melakukan kejahatan yang keramat besar. Ucapannya demikian, saudara, enggak melarang, cuma ngatur. Sama juga ke kita, enggak larang, cuma harus bisa diatur. Anak itu dua. Menurut Fir'aun bahwa kelaparan itu akan datang kepada manusia apabila penduduk ini tambah banyak. Fir'aun adalah manusia yang meletakkan otak bahwa wahyu Allah. Padahal wahyu itu luar biasa. Bagaimana bisa mungkin Musa itu bisa lahir di tengah-tengah keganasan Fir'aun? Begitulah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul. Silakan tipu. Akhirnya semua orang ketakutan. Diudik-udik yang tanahnya masih luas pakai diuber mukoramil. Digubuk-gubuk, dicetelanjangin anak orang, dipasang spiral. Akhirnya di kalangan ulama yang pro pemerintah mengeluarkan fatwa bahwa yang dilarang oleh agama itu, kalau kita sekarang, dulu Fir'aun, ya Fir'aun dulu itu lain ayatnya, sekarang ulama kita lain pula ayatnya. Bahwa saudara, ya perlu kiranya kita menunjang program pemerintah. Yang dilarang itu adalah vasektomi, tubektomi dan Tony Ardi. Itu yang dilarang. Tahu vasektomi, tubektomi? Saya enggak tahu. Kebiri, Bu. Kebiri ya, bahasa kebiri. Bah, orang juga tahu kebiri. Kebiri. Kambing jadinya urusannya. Tapi kalau pasang spiral boleh. Selama pemasangannya itu dilakukan oleh wanita, keputusan muktamar konferensi Majelis Ulama Indonesia. Like ini bukan viral nih, Indonesia campur-campur jadi enak. Ya mesti begitu kok, cerita masa dulu melulu. Sekarang juga mesti dicampur begitu. Boleh pasang spiral sal wanita, tapi kalau tidak ada dokter wanita, boleh dokter laki-laki asal
yang akan menyaksikannya itu suster dan suaminya. Kaji ini, suaminya. Pasang spiral itu perlu rogok-rogokan. Satu itu. Dan kedua, si dokter yang pasang itu memerlukan senter kecil. Dua. Coba itu. Istri kita dandan rapi datang ke sana, ngangkang. Itu dokter main senter kecil. Suaminya berdiri di belakang. Liatin itu dokter yang bukan muhrim, rogok-rogok istri kita yang sah. Suaminya muka tembok, istri muka badak. Kambing kalau dirogok ada ngamuknya, saudara. Nah, bini kita yang kita nikahi pakai ngutang, gak ada keberakannya sekali. Malah masang, coba itu. Otak pakai. Jangan pakai didengkul, Bu, ya. Nafsu aja jadi. Maksain diri mendingan cerai. Saudara-saudara, ceraiin aja deh. Bini apaan begitu? Gue yang punya istri belum pernah ngeliat nih orang lain rogok-rogok. Enak enggak itu? Keramat tunggak. Yang namanya tempat lokalisasi WTS wanita tuna susila, enak didengarnya. Bahasa sekarang mesti begitu, bahasa yang indah-indah. Lokalisasi wanita tuna susila, maknanya bikinin kebun. Di dalamnya itu pelacur. Di pintu gerbang dijaga oleh aparat keamanan. Ada undang-undang tertulis, tidak tertulis di situ. Barang siapa yang masuk ke dalam kebun ini, kemudian melakukan maksiat sebanyak-banyaknya menurut kemampuan uangnya, sah menurut Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Ya kan begitu kan? Nggak ditulis. Barang siapa yang melarang orang berbuat maksiat di dalam kebun ini, telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, TREP, KUHP, KUHAP, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau orang ngaji dilarang, aneh itu, aneh. Orang masuk ke sana enggak? Ditanya, jangan masuk di situ. Kenapa? Orang yang masuk ke tempat lokalisasi itu tidak pernah merasa berbuat jahat. Tidak. Kata si lelaki, enggak, saya bayar. You tahu uang itu dikemanakan? Enggak tahu. Sepertiga untuk WTS-nya, sepertiga untuk mucikari alias germo sama geledek, sepertiga pajak ke pemerintah. Berarti saya tidak berzina, saya berpartisipasi kepada pembangunan nasional. Jadi enggak zina lagi, coba itu gila benar ditogut. Coba itu. Hebat itu, senjata dibeli, udah agak lagi pakai nanya lagi. Kamar yang mana, Pak? Gile. Kamar yang mana, coba. Ini tanda kiamat sudah dekat, saudara. Kalau yang jahat dianggap benar, yang benar begini dianggap jahat. Berapa sulitnya sih mau balik, ya? Balik kecil. Daya datangi rumahnya, nggak pakai nanya, dor, udah beres. Kemudian lagi bicara begini, angkat itu. Ntar besok mayatnya jangan dikuburin, tumu balik. Arak se-Jakarta. Tapi ingat, satu orang Muhammad Nasir meninggal dunia di atas mimbar. Itu menentukan terjadinya perang fisik Republik Indonesia. Namanya ini yang berat, saudara. Nggak pakai kurang-kurang, M. Nasir. Tuh. Iya, pikiran orang sih di sono, tahu-tahu yang begini. Iya, tulis spanduknya, mayat Muhammad Nasir mati di atas mimbar, ditembak petugas, arak seluruh Jakarta. Jadi perang, saudara. Hati-hati tuh. Yang lain-lain si kecil namanya. Sarifin Maloko, Kadir Jelangi kecil. Ini nama gede. Aduh. Orang. Makanya petugas nggak berani bikin surat larangan buat saya. Ada lurah, lurah bego dibikin surat larangan. Kita fotokopi surat, kasih semua negara-negara yang punya minyak.
bahwa Pak Nasir dilarang ceramah. Disangkanya Nasir Nut. Ya, sudah. Makan. Ya. Ini penyakitnya, saudara. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin, saudara. Ayo. Ini menang nama soalnya. Hanya panitia jangan kurang-kurangin nama saya, tetap M. Natsir, nggak pakai titel-titelan gitu. Itu Pak Nasir berkali-kali naik haji, nggak angkuh, nggak sebut Haji Nasir, nggak. Kita baru tumben lihat Ka'bah catnya putih aja belagu. Ini modelnya itu. Maka oleh sebab itu, saudara, mubalik itu gampang, hancurkan mereka, tembak mati mereka, beres. Nama jadi buang-buang biaya. Ini tentara-tentara kita yang muslim terpaksa begadang. Ada yang bininya mau beranang, terpaksa nongkrong sini. Takut sama atasannya. Berarti mereka beriman juga. Merasa hatinya, iya benar juga. Nah gue dari dulu letnan kursi rombek di rumah. Nah ngaku. Ngaku memang begitu. Cuman karena kita masih atasan. Sami'na wa'atana kepada manusia. Apa boleh buat deh, ntar juga ada waktunya. Nah, kalau Anda masih punya pikir waktu, ingat, satu saat bangsa Indonesia akan rame-rame pergi ke kantor polisi membuat keterangan tidak terlibat asas tunggal. Kemudian keterangan bebas Golkar. Yakin saya, itu yakin. Dulu zaman dibecak Nasakom. Di mana-mana Nasakom. Begitu tahun 65 pada ngumpet bikin keterangan G30 SPKI. Kita-kita ini orang yang disetengah matiin sama PKI sebelum meledaknya PKI. Malah dituduh PKI. Lucu enggak itu? Lo yang PKI tai bener lo. Bener jadinya. Masa PKI bawa-bawa ayah. Ngomong soal neraka surga kan enggak mungkin. Lihat-lihat tampang orang dong. Masa ngomong sih gablak-gablak aja ngomong mentang-mentang puasa. Jangan begitu. Ada masanya, ntar lo takut sama tukang beca aja lo sujud ntar. Liatin aja. Ceritanya masih jauh. Belum. Jadi itulah Fir'aun pada waktu itu. Melarang manusia melahirkan anak. Seperti kita sekarang ini. Alasannya boleh pakai kondom saja. Kiai rame-rame kiai masuk masjid khotbah kampanye kondom coba. Masa kiai sampai kampanye kondom kan keliwatan kafirnya itu. Kondom kok iya kiai kondom. Ini memang sudah saatnya Allah Ta'ala bikin neraka buat manusia kita ini. Kenapa? Kondom aja dihotbahin. Ini ada ini, saya terima hasil hotbah. Saya bacain, biarin deh. Biarin. Kali-kali kepala KUA-nya datang. Khutbah Jumat 17.8.84 di Masjid Babut Thayyib Papanggo oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mubakir Kepala KUA Kecamatan Tanjung Priok. Isi ceramahnya catat nama orangnya. Catat aja, besok-besok kita colek deh. Iya, biarin aja. Biasawan. Mati pelan-pelan itu sangat sakit, saudara. Saudara-saudara, dosa kalau menghadiri mubalik-mubalik yang keras, tukang hasut, fitnah dan lain-lain. Dan doa saudara tidak akan diterima oleh Allah. Ini kan kelihatan ini. Kelihatan yang terima doa Allah, bukan urusan pemerintah, tolong. Oh, terima doa ini. Yuklah datang ke sini biar gue cocol ubun-ubun ini. Ini urusan lalu lintas doa aja pakai dia yang ngatur. Ini udah jadi Tuhan nih haji ini jin nih. Kedua, kita harus yakin dan menerima asas tunggal Pancasila. Karena yang mendukungnya adalah para ulama. Islam bukan agama ulama. Islam bukan agama ustaz. Islam bukan kiblatnya ulama. Islam berkiblat hanya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ketemu ini haji nanya, Pak, maka
makan pel Sudirman berapa lembar, Pak? Ituin. Ituin aja biar enggak bisa tidur deh. Iya, soalnya. Nih, saudara-saudara. Mudah-mudahan ini Pak yang satu ini insyaallah diamankan oleh Allah di dunia ini. Saya anjurkan supaya Bapak yang punya surat ini cepat-cepat tobat deh, pagian tobat. Dosa ini, masa dengarkan ceramah dosa kan kelewatan nih. Enggak diterima doa. Yang berhak menerima doa manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan urusan lurah, udah bukan urusan KUA, bukan urusan siapa-siapa, melainkan urusan pribadi sama Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ajaran begitu dalam Islam? Ada. Ini mah rumah tangga orang dimasukin. Ini calon Fir'aun Tanjung Priuk. Iya, dia mau menyaingi Tuhan, mau menyaingi Allah. Orang berdoa aja gak sampai. Doa lo yang gak sampai, urusan besek aja sih lo. Saya bacakan ini amanah. Kalau enggak dosa saya. Mesti dibacakan biar umat tahu bahwa masih ada kiai yang melarang orang ngaji, melarang orang berdoa, menyuruh menerima asas tunggal Pancasila, membuang jauh-jauh Islam. Ini kiai ini, saya rasa ini tamatan PKI ini orang. Saudara-saudara yang terhormat, akhirnya saudara-saudara kembali kepada cerita semula. Ya. Setelah sekian lama Fir'aun mengadakan pencegahan-pencegahan terhadap lahirnya manusia di bumi Allah ini, tapi Allah berjanji, kau menipu, aku pun menipu. Allah paling hebat nipunya. Akhirnya Nabi Musa beranak. Aneh itu. Sampai kebingungan maknya, mau diapain nih bocah. Akhirnya Allah perintah supaya dihanyutkan di sungai. Anehnya yang terima adalah keluarga Fir'aun yang sedang piknik ke pinggir laut. Ambil, apa itu? Barangkali lain ini manusia ini. Berhubung kita gak punya anak, kita ambil aja buat anak deh. Karena istri adalah mempunyai kemampuan rayu-merayu paling nomor satu di dunia, loyo Fir'aun. Makanya kalau Fir'aun, kalau pemimpin sudah masuk suami, menjadi suami, kemudian istrinya memegang peranan untuk merayu suaminya, jangan kata duit, saudara, batu bisa jadi duit. Udah pi, udah aja papi, diusur aja rumah orang tuh orang-orang miskin semua tuh pi, buat kita ntar Cina kita jualin tuh. Cina lagi, gosur-gosur aja, nanti kita jual sama Cina modelnya itu. Soalnya masalahnya ini bini pandai merayu, tapi kalau rayu untuk kebaikan itu bagus. Panitia sudah pernah belajar malaikat belum? Udah. Malaikat tuh gak minum. Iya kan? Yang bicara ini bukan malaikat. Biarin panitia juga mesti dikenain. Jadi rata. Supaya jangan orang kita mengatakan fitnah, sentimen. Enggak, panitia aja kita gubugin. Tuh. Ini jujur namanya. Kita kan begitu. Air putih aja sudah. Hadirin yang terhormat, akhirnya Nabi Musa alaihi salam setelah dipungut oleh Fir'aun dibawa ke istana, dikasih susu cap sapi enggak mau, kasih pisang ambon enggak mau, yang cap unta enggak mau, cap kuda enggak mau, semua susu kaleng yang ada dalam dan luar negeri enggak diterima. Nangis. Akhirnya dijajah, diumumkan semua warga ibu kota yang bisa nyusuin bocah harap datang ke istana. Gaji gede. Pada daftar orang-orang menyusuin. Tidak satu pun yang diterima, hanya satu wanita. Begitu diasongin, nete tidur tuh baik. Selidik punya selidik ibunya. Akhirnya si
ibu ini ditawarkan oleh Firaun bahwa Anda harus menyusu anak saya bayar, saya jamin ongkos pulang pergi, rumah dibangunin semua. Siapa yang pernah menjadi bayi yang kalau ibunya menyusukan dibayar oleh istana? Ada enggak? Enggak ada, cuma Nabi Musa. Hebat enggak Allah nipu itu? Coba itu. Dia yang beranakin bocah dibayar istana di saat-saat itu. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Tuh, kalau ikhlas begitu. Karena dia yakin bahwa yang berhak melahirkan manusia itu bukan manusia, melainkan Allah, ya. Ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmihi. Tidak akan hamil wanita dan tidak akan melahirkan anak wanita itu illa bi ilmihi, kecuali dengan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Biarin cari obat, kalau enggak dikasih hamil enggak bakalan hamil deh. Udah hamil, jajal bisa beranak enggak? Enggak bisa. Nah, ini baru bagus sih. Konten 10 inti. Gas ini masih penuh, saudara-saudara. Dikit lagi. Kalau sudah dibawa mesti diturunkan kan begitu. Setiap gelas yang kosong harus diturunkan. Tidak mau turun, seret rame-rame. Di gelas kosong ngapain nongkrong aja, udah nggak ada apa-apanya. Ganti yang baru biar segeran dikit. Iya, udah kosong, tolong masih mau nangkring aja. Gede omong, nggak bisa, saya dong yang gelas yang lain muk, tolong. Nggak begitu. Kosong turun naikin. Itu urusan gelas, saudara. Ya memang begitu. Tiap-tiap pergantian gelas itu tidak boleh satu suku, suku lain. Ya, yang tadi agak gepeng, yang ini bergerindil. Iya dong, begitu. Kayak kita juga jangan Jawa melulu. Sekali-sekali Sulawesi, sekali-sekali Sunda, sekali-sekali Batak, sekali-sekali Sumatera, begitu. Ini Jawa melulu. Ini, jadi kenapa jadi kita bicarain soal gelas urusannya? Emang ada bagusnya masuk dalam rekaman itu? Saudara-saudara yang terhormat, kembali. Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun dengan segala daya upaya. Akhirnya Fir'aun sampai, Nabi Musa sampai umur 2 tahun, 3 tahun, sampai hampir 4 tahun. Lagi bercanda ceritanya, bercanda sama Fir'aun. Konyol itu, memang dari dulu udah ketahuan bangornya Nabi Musa itu. Lagi bercanda Fir'aun, langsung saja dicabut kumis Fir'aun. Keki Fir'aun belum masuk dalam kamar, ambil pedang, itu. Pada saat itulah mulai terlihat adegan di dunia ini, ada orang tua ajak ribut anak-anak. Kalau di kita nggak ada, cuman dulu pernah ada mahasiswa yang senjatanya cuma spidol dengan kertas, dihadang dengan mitralior dan lain-lain. Firaun. Ini anak PII mau ada ceramah, punya senjata apa? Tulisan. Gue dibawain pansir kocak nih Firaun begini. Memang cerita 2000 tahun yang lalu mesti masuk kita sekarang kan begitu. Kira-kira ada gak di Indonesia? Ada. Anak-anak sekolah mau ngaji gak boleh, mau adain ceramah agama gak boleh, mau pakai busana muslimah gak boleh, katanya gerah. Nenek yang gak pake yang tau gerah, gue yang pake gak bergerah. Allah benar, alasannya gerah, apaan gerah. Nah dia yang pake gak merasa gerah, kenapa orang lain yang gerah? Itu namanya campur urusan orang. Maka kalau ada di sekitar Tanjung Priuk ini kepala sekolah melarang anak-anak pakai jilbab, datangin. Datangin. Kali itu Bapak kepala sekolah ya? Iya. Islam? Islam. Tinggal berapa hari lagi Bapak mau hidup? Tenang aja. Gituin aja. Kalau bisa Bapak baiknya ngopi aja sekarang nih, ngopi. Bawa deh. Saya mau ngomong baik-baik Pak. Islam gak melarang begini. Bagaimana saya begini-begini? Ngopi deh.
Selesai ngopi, jalan pinggir jalan, kebetulan gelap, cap. Nah, wassalam pak ya, jalan belakang aja deh, saya duluan. Gitu, kenapa? Karungin, orang lain bisa karungin, kenapa kita enggak? Karungin! Karungin. Anak kita disuruh telanjang. Emang gila-gilaan emang guru-guru kita ini. Saya juga guru. Anak diwajibkan renang. Oh, katanya. Renang, enggak naik kelas kalau enggak renang. Tahu renang? Itu satu ruangan nyampur. Anak-anak SMP yang sudah dewasa sedang menggal-menggalnya disuruh pakaian kayak kodok. Renang sama-sama anak laki pakai cancut. Yang ngajarin juga gurunya pakai cancut. Hati siapa yang tidak bergetar? Iya, jajal kakek-kakek umur 65 tahun ajak nonton, kau gak mati langsung deh. Makanya, anak-anak kita kau diwajibkan renang. Cegah, jangan, biar anak saya gak naik kelas. Anak saya begitu masuk SMP datang pulang, pak mesti renang, kata pak guru. Harus renang, kalau enggak naik kelas. Saya kirim surat ke kepala sekolah. Kebetulan anak buah saya. Ya udah digaji. Megang anak kita enggak bayar lagi. Bersambar geledek. Ini. Makanya dilarang pakai jilbab itu gara-gara ini. Enggak ada tontonan gratis. Hadirin yang terhormat, inilah adegan yang berlaku di negeri ini. Benar tapi bohong. Adil tapi apa itu? Mak. Tidak adil. Makmur tapi mis. Tapi bahasanya bagus. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan segala macam kegiatan. Saudara-saudara generasi muda ini adalah pelanjut negeri ini. Tulis di spanduk. Mengisi 17 Agustus menuju masyarakat adil dan makmur. Yang nulis siapa tadi? Saya. Dari sekolah di mana? Kagak. Kenapa? Nggak ada biayanya. Sama juga bohong deh loh. Bagaimana bisa adil? Ya kamu aja nggak sekolah. Mau kuliah? Cuman tahan 2 tahun. Nggak ada duitnya. Wajib belajar kan sekarang, wajib belajar. Bayarnya yang koit. Ini sama juga bohong. Wajib belajar, hebat kita wajib belajar. Iseng-iseng masuk anak di SD. Nggak ada bayaran pak, cuman uang bangku. Uang bangku. Uang bangku sama bayar sah. Ya Allah, saya pernah diundang oleh satu SMP dulu, wakil wali murid. Itu uang titipan untuk pembangunan sekolah, 25.000. Saya bilang, pak, kepala sekolah sebaiknya bilang aja bayar begitu. Jangan pakai basa-basi deh, kita ini orang kampung. Habis dari sana, oh kalau begitu bohong diajar dari atas ya. Tepuk tangan ibu-ibu baru tumben ada wali murid yang ngomong begitu. Ini mesti begitu, bohong. Semuanya nggak ada bayaran, yang ada SPP, BP3, uang bangku, uang renang, uang apa saja ada semuanya. Tapi wajib belajar. Apa itu? Ini aneh dunia sekarang ini. Ya tadi bebas rahasia, Golkar menang kita jaya. Nggak bakalan jaya, nggak bakalan adil selama Golkar memerintah. Kenapa? Lambangnya nggak benar. Iya, lambangnya pohon beringin. Udah pernah lihat pohon beringin? Nah, saya orang hutan, tahu betul. Iya, saya orang hutan. Teman saya ajak piknik ke kebun raya, saya bilang sama juga bohong. Kenapa? Nah, gue orang hutan disuruh nonton pohonan kayu. Nggak benar, sama juga ini buaya disuruh renang, diajarin renang, nggak benar. Pohon beringin itu adalah pohon yang tumbuh dari pohon yang lain. Permulaan. Keluarlah akarnya dari atas ke bawah. Tuh. Tambah lama dia menghisap makanan dari pohon tempat dia numpang. Akhirnya suburlah daunnya. Banyak akarnya, mati pohon tempat dia hidup itu. Akhirnya dia, lihat aku subur. Suburmu di atas bangkai temanmu. Beringin itu begitu. Pohon beringin, pohon yang subur di atas bangkai pohon-pohon yang lain. Oleh sebab itu dikutuk oleh pohon-pohon yang lain. Akibat daripada kutukan, daun.
daunnya kecil, buahnya kecil, pahit, kayunya nggak laku buat rumah, dipakai buat kayu api hitam semua muat. Oh, nih pohon beringin. Kalau nanam pohon beringin di depan rumah, sediakan tukang sapu pagi dan tukang sapu sore. Sore pagi sapu, sore sapu, besok pagi sudah penuh lagi. Pagi sapu, besok sore lagi sudah ada. Kenapa? Kotorannya jatuh dari atas. Maka kalau mau tidak piara tukang sapu, potong pohon beringin. Makanya saudara, Indonesia biar dengan cara apa mau memberantas korupsi tidak bisa. Soalnya korupsi jatuhnya dari atas. Semua juga Allah Ta'ala jadikan makhluk ini buat iktibar kita, perbandingan kita. Makanya hati-hati pohon beringin, jangan bikin lambang pohon beringin, rusak. Makanya mendingan ganti deh, tawan, ganti mendoyo. Iya, PDI tetap kepala kebo, ada manfaatnya. P3 jangan, ganti Usro. Iya, jangan bohongin umat, gambar Ka'bah. Konferensi P3 memantapkan kehidupan dan bernegara dan berbangsa menuju masyarakat yang demokrasi. Alah, udah jangan ngomong, udah keluar banyak. Anak cucu kita sudah kasih tahu bahwa toko-toko P3 yang sekarang ini adalah banyak manusia yang menipu. Nanti kalau pemilu anak kita tanya, siapa yang ceramah tadi? Kiai Anu, sini, dilihat bapak punya catatan. Mana apa? Iya, yang nama ini. 5 tahun yang lalu ini kita ditipu media ini nih. Banyak yang rugi tuh. Maka saya katakan sebelum pemilu banyak orang yang keki itu. Hati-hati pemilihan umum sekarang ini. 3 kontestan yang ditampilkan itu Golkar, PDI, P3, tidak lebih, tidak kurang. Seperti 3 orang pedagang, yang satu tukang somai, yang satu tukang capcay, yang satu lagi tukang bakso, yang punya babak, saya bilang. Akhirnya orang mah, begitu selesai pemilu, si tukang-tukang dagang di berangkulan tukar sendok, tukar garpu di layar televisi. Nangis kita, benar juga kan. Ini biar gini-gini ada benarnya omongannya, analisanya tepat. Sekarang kita diberakin. Islam, tidak Islam lagi, berasaskan Pancasila, tidak Islam, tidak kenal Islam. Bahkan Dr. Andu Sudarji yang terhormat dan dipuja-puja, beliau sempat juga berkuah Pancasila paling luas, Islam sempit. Konyol amat jadi orang. Punya mau saya biar orang lain yang ngomong, jangan lo ketahuan belang lo. Aduh, ini orang gak punya otak kali ini. Aduh, tahu dulu tapi ceritanya nih, ingat cerita Fir'aun dulu rapi nih, izin panjang soalnya dandananya aja itu terus. Akhirnya saudara-saudara, Fir'aun menjadikan Musa sebagai musuh bebuyutannya. Melihat dukungan masa dengan segala tipu dayanya, maka akhir kepemimpinan Fir'aun dia keluarkan doktrin nasional bahwa bagi partai politik apa saja yang ada di negeri ini dilarang berasas tinggi. Saya yang punya aturan, ada organisasi, kalau saya bilang bubar, bubar, saya bilang jalan, jalan. Itulah puncak kesombongan Fir. Tapi Allah Ta'ala bilang, ayo deh sombong deh, gak terlampau luas bumi Allah. Ntar kalau malaikat datang colekin belakang, mati loh. Akhirnya karena terlalu sombong, Fir'aun mati dalam kehinaan. Inilah cerita Fir'aun. Saudara-saudara, ini belum ceramah. Belum, baru mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 1 kurang saudara. Tidak ada yang berkelahi,
sendiri deh tuh. Nah, rakyat tahu deh bahwa banyakan bohongnya daripada benar. Allah Ta'ala memberikan perbandingan di dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala siapkan yang namanya neraka itu buat dua makhluk, jin dengan manusia. Jin dengan manusia. Jin, sudah tahu jin. Jin itu makhluk halus. Dia bisa ngelihat kita, tapi kita nggak lihat dia. Itu jin namanya. Termasuk yang ngintip-ngintip, jin. Itu, jin juga itu. Sebab minal jinati wal nas. Jin itu dari manusia-manusia juga. Nah, yang suka ngumpet-ngumpet, kita nggak lihat dia lihat kita, jin juga. Makanya kalau ketemu, colok matanya. Kenapa colok gua? Lo jin sih. Ini. Colok aja. Anggap aja kita enggak lihat. Maaf ya enggak lihat. Masa enggak lihat? Iya. Bapak kan jin ya. Jin. Colok aja langsung begitu. Jangan pakai nanya. Ini yang ngintip nih. Ngamuk. Kenapa? Saya sangka enggak berasa ada apa-apa. Ya enggak lihat saya segede ini. Bapak kan jin. Saya enggak bisa lihat bapak. Bapak lihat saya berarti jin. Minal jin nanti wanas. Kemudian manusia, manusia termasuk kita ini. Manusia inilah yang diturunkan kepada mereka Al-Quran. Al-Quran itu mengatur hidup manusia. Kapan? Sejak manusia itu jadi manusia. Sebab Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi manusia. Sejak manusia jadi manusia. Kalau sudah tidak lagi jadi manusia, Quran batal. Umpamanya kita jadi monyet semua, enggak laku Quran. Maka bertentangan dengan ucapan Quran itu temporal dan lokal. Temporal dan lokal itu begini maknanya, Bu. Kita lagi sholat nih, itu agama. Aja apa aja kayak embat, enggak apa-apa itu. Agama itu cuma buat sholat tok. Nah, di dalam masjid Islam, di luar masjid tidak Islam lagi namanya. Itu namanya temporal dan lokal. Enggak percaya tanya aja yang punya omongan. Kalau ketemu di pasar tanya aja lah. Ya. Ini saudara-saudara. Katanya manusia dikasih hati, dikasih mata, dikasih telinga, gak digunakannya kal'an'am, seperti binatang ternak. Nah, ini ceritanya binatang ternak satu, kerbau. Kerbau sebangsanya sapi, kambing. Kemudian yang kedua, anjing. Ternak juga itu. Bebek. Ayam. Ini aja dulu, lima, nanti gak hafal. Kerbau. Dituduh kita seperti kerbau. Kerbau badannya gede, otaknya kosong. Tolong. Begonya dia deh. Mau aja disuruh kemana aja mau. Asal ada sabetannya jalan ke dia. Pokoknya mau jalan gini dulu dong. Ini kebolok. Satu itu. Asal disuruh aja. Suruh-suruh nih. Ya kebolok. Kemudian kerbau badannya besar. Anak angon bawa kerbau dibawa ke sana mandiin siang-siang dibawa keluar ke padang rumput ketemu kubangan bekubang juga itu kebo main lumpur-lumpuran hari ini naik haji besok mbat lagi kebo haji lagi bikin lagi dosa kebo ya naik haji aja tapi merusak agama apa namanya pulang haji menghancurkan Islam. Oh. Ada lurah naik haji, pulang haji musuh pengajian. Oh. Ya sebut aja nih kesana-sananya biarin. Rata-ratain. Oh. Biarin kemok semuanya. Kemok ada yang pakai dasi, ada yang naik mercy, macam-macam deh kemok. Kemok. Yeah. Itu kerbau itu. Kedua kambing. Dagingnya enak. Kambing jenisnya ada dua, laki dan perempuan. Yang paling berbahaya kalau kambing ini sudah lulus ujian naik tingkat kesarjanaannya. Menjadi titelnya bandot. Kalau sudah ada titel bandot kepada kambing, ini bahaya. Kalau giliran kena penyakit kawin, tidak peduli. Anak sekolah, kek,
jangan pake buru, main bat aja tuh kambing. Maka banyak kambing-kambing yang naik mobil, yang main begini, anak sekolah yang pakai seragam naikin di mobil, akhirnya anak orang jadi peret, ini kambingnya. Emang ada itu kambing pakai safari, pakai jas, macam-macam kambing itu. Itu kalau kegilaan kawin. Urusan kambing itu cuma dua, kawin perut, kawin perut, kawin perut. Dia nggak peduli mau halal sama haram, yang penting bisa kawin, bisa ada isi perut, itu kambing. Oleh sebab itu tidak tentu halal haramnya menyebabkan bau badannya luar biasa. Itu sarjananya kambing, baunya masya Allah. Coba ajak tidur kambing satu malam aja, nggak bisa tidur kita. Pagi-pagi setengah mati pusing, kenapa lo? Pusing gue, kenapa lo? Bau lo. Udah deh, mandi pagi, mohon mati daripada mandi itu kambing. Udah ketahuan banyak dosanya kepada umat, disuruh tobat malah marah. Kam, Pak, udah jangan ngomong begini deh, kasih aja orang Islam mau beribadah, biarkan aja. Nggak bisa, kambing. Dikasih tahu jangan ngomong gitu, Quran tuh begini, begini, begini. Marah, kambing. Marah, marahan dia kan kita, kambing. Itu namanya. Rasa diri banyak dosa diajakin untuk bertobat, namanya kambing. Ingat tuh kalau ketemu kambing, lihat deh. Kalau suami kita dosanya berlipat-lipat, disuruh tobat nggak mau, ibu sudah kawin sama kambing, ntar beranakin domba, bahaya itu. Kedua sudah itu, kemudian anjing. Anjing, anjing itu digunakan hanya sekedar untuk menakut-nakuti orang, gampang nyusahin orang tuh kambing, anjing. Tampang nggak ada manisnya, orang baik-baik mukuk mukuk, itu aja. Kita datang, assalamualaikum, mukuk mukuk, nggak persis. Ini orang ngaji pakai dimarah-marahin, anjing. Orang sholat Jumat dimarah-marahin, anjing. Makan deh anjing. Makanya jangan makan anjing, supaya lagu lo jangan kayak anjing. Biar galak, anjing pintar menjilat, matinya ditulang anjing. Galak setengah mati, lemparin tulang, mundur tuh anjing. Biar bokong, gimana saudara ini liwat di sini? Hah? Tidak tahu aturan? Goceng, diam anjing. Gimana Pak, ini tanah warisan saya nih, enggak bisa. Sudah enggak ada surat yang resmi. Kali ini mau beres deh, Pak. Ya, itu anjing namanya. Nah, biar tahu binatang itu dikasih Allah buat contoh. Bikin Pak surat ini, oh enggak bisa, jangan konsultan ini. Udah enggak bisa aja deh. Masa enggak bisa, Pak. Anjing-anjingan kita biarin. Ini kan ahli neraka itu. Semua kalau bisa disuap dengan tulang, semua hukum bisa berjalan karena tulang, itu namanya tabiat anjing. Ini kita juga, anak kita dibawa orang disuap pakai mie satu bungkus, nggak nanya anaknya dibawa kemana, anjing. Hati-hati tuh, ini bak nih kedoyan abad nih, mik nih, nggak nanya lo dibawa kemana pacar lo, enggak, mau digulingin anjing. Hati-hati aja itu. Iya, luas nih bukanya. Pajak, tapi kan pajak kekayaan. Pajak kekayaan, yang enggak ya. Sini, jangan dicatat yang ini nih. Ini punya gue, yang ini saja. Ini beres deh lo, naik pangkat nih. Anjing! Rapi gak urusan. Itu baru tiga itu anjing piaraan. Makanya saudara-saudara, mendingan anjing hutan daripada anjing kota. Iya saudara-saudara. Yang keempat,
bebek Jawa. Bebek Manila badannya gede, tapi pukulannya ada. Sama bebek hutan. Yang cilaka ini bebek yang satu ini. Namanya badan hebat, tongkrongannya ada, kaki lebar, mulut lebar, tapi otak kosong. 1000 bebek diaman oleh satu orang. Lurus jalannya, nggak ada yang berontak. Bebek nama. Kalau kita tidak mau meritik, hanya pandai mengatakan setuju, setuju, apa itu? Bebek. Mana saudara setuju? Setuju, bebek. Tanya lagi, bagaimana saudara-saudara anggota parlemen, setuju nggak? Setuju, bebek. Rakyat kita itu udah mati, setuju? Enggak. Rakyat kita mesti dikatakan menang, rakyat kita makmur, setuju nggak? Setuju, bebek. Itu bebek. Kaki gede, laganya si dia, kan kepala ke atas aja kan kalau jalan bebek. Dia petenteng-petenteng pakai safari dia, tahu-tahu otak kosong. Cuman datang bisa bilang iya, setuju, tanda tangan, dasar turunan bebek. Makanya manusia kalau sudah dipimpin oleh bebek, melarat tujuh turunan, saudara. Makanya, mari kita halau bebek-bebek yang berkuasa. Bebek berkuasa, iya. Pokoknya ada di satu instansi bebek, turun. Bebek, lo. Bagaimana pendapat? Setuju, bos. Bebek, lo. Bagaimana pasar spiral boleh? Setuju-setuju, bebek. Kalau kiai-kiai bebek. Kalau ustadz-ustadz bebek. Pokoknya siapa aja yang main setuju tanpa periksa bebek aja urusannya. Masa kita di bebek-bebekin, ya biarin aja. Nanya marah-marah, emang saya bebek, siapa yang bilang bebek? Bebek situ. Enggak, ya sudah jangan marah, tolong. Kalau enggak bebek, kenapa jadi marah? Ini bebek kenapa? Dan suara gede, itu bebek. Wak, 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 orang takut. Suara si gede ini, saudara-saudara, mereka, buat kita adalah tidak waduh otak kosong. Ini bebek loh, nih bebek. Saudara-saudara, janganlah saudara mengatakan bahwa kita ada pribumi dan non pribumi, sebab kita dengan Cina-Cina kafir itu satu bangsa. Bebek loh. Dia nggak tahu penggusuran segala macam itu Cina yang untung. Kampung di sebelah sana digusur, dibakar, Cina lagi. Kuburan diangkat, jual ke Cina. Ini Cina-Cina emang bangsat ini. Makanya kan saya bilang kemarin ini, matiin bangsat, enggak usah semprot, ambil jarum, tusuk, atu-atu. Ketemu di mana aja, jangan pakai nanya. Allah yang bangsat, cap. Masalah begitu. Semua NKL ditutup gara-gara bangsat ini. Ini saudara-saudara. Mulai besok, insya Allah. Besok aja, enggak besok hari Senin, Selasa, pokoknya besok aja. Kita tunggu melengnya besok. Dari enggak bisa tidur tuh Cina-Cina. Dan anehnya banyak pejabat yang mau jadi anjing Cina, itu yang saya heran. Jaga rumah Cina, senjata dibeli oleh pajak rakyat buat jaga Cina. Aneh, ini Fir'aun. Fir'aun gara-gara Nabi Musa membunuh Bani Israel. Saudara, akhirnya Fir'aun benci kepada bangsanya sendiri. Bangsa yang masuk, yang diangkat-angkat. Kalau ada Cina aja datang bikin KTP. Bikin apa kok? Bikin KTP biar saya deh. Ntar besok saya angkat. Coba kalau bangsanya sendiri. Bikin apa, Mat? Ini gue nih KTP ini udah lewat 2 hari. Lu gak tahu aturan sih. Ini udah lewat 2 hari nih. Kini ke wali kota ini, Mat. Kalau gak begini 5.000 nih, Mat. Gue bisa ditahan. Coba itu kalau bangsanya sendiri susah amat. Ini dasar anjing memang ini. Gini. Jadi yang membuat rusak pejabat, membuat rusak bangsa Indonesia ini, Cina Kristen, Cina Kristen, Cina Kristen. Cina pendukung keuangannya, Kristen punya program, saudara-saudara. Di mana-mana sektor Kristen. Urusan pegawai Kristen. Semua sektor ditempatkan orang Kristen. Akhirnya
jangan saudara menganggap Cina ini hebat. Tidak bisa. Ini bajingan-bajingan yang merusak bangsa ini. Banyak rakyat yang menangis gara-gara Cina ini. Bongkar ini, mau bangun pasar baru, bikin pasar tingkat 4. Akhirnya pedagang pribumi lemparkan ke pinggir jalan yang isi Cina. Tiap-tiap pagi datang kantipnya dengan mobil telah tinggal. Hei, jangan dalam sini. Acak-acak ini. Angkat. Pak, jangan pak, modal kecil ini. Tidak melanggar peraturan. Oh, jangan begitu. Tadi waktu pemilihan umum kan saya nusuk juga. Itu dulu, sekarang lain. Coba. Coba kalau Cina, tidak ada yang berani berkutik, sudah. Ada toko Cina di sini. Mau bikin jalan, belokin jalan daripada tubruk Cina, sudah. Makanya saudara-saudara yang merasa kita ini adalah sendal jepitnya Cina. Ya, saudara. Pendidikan yang bisa melanjut jadi dokter, jadi akabri sekarang ini Cina. Orang Indonesia terpaksa menangis di pojokan. Perusahaan pelayaran Cina. Pribumi mati. Kayu Cina. Tapi kalau getarnya rakyat Indonesia. Pemerintah lingkungan hidup mengatakan pencemaran alam karena banyak hutan yang tebang oleh para peladang-peladang liar. Bukan peladang yang dapat izin pohon itu adalah Cina, saudara. Cina yang pohon-pohon di hutan besar itu dibabat habis. Akhirnya terjadi banjir. Yang di kambing hitam kan? Bangsa Indonesia, terutama yang beragama Islam. Saudara, kita aja yang disalahin. Siapa yang jual hutan? Yang beli? Cina semuanya. Cina. Mestinya begitu. Pokoknya begitu aja deh. Mana aja. Tahun 65 Cina dihancurkan. Tapi 3 tahun kemudian mereka naik lagi dengan segala kehormatan. Cina semuanya. Orang yang menyelamatkan Cina ini saya yakin dia juga turunan Cina, saudara. Nanti juga terbuka sejarahnya. Mengkol sebab itu yang bisa menikmati pendidikan, menikmati hasil negeri yang dikorbankan dengan darah dan air mata ini hanya segelintir manusia Indonesia yang pintar mencium pantat Cina. Tapi bangsa Indonesia yang mati-matian ini, mereka akan menerima kemelaratan kalau bukan 7 turunan, mungkin 8 turunan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara harus buka mata. Apa yang bersinar, apa yang merah, apa yang putih, apa yang hijau, yang disebutkan indah negeri ini, itu bukan milik saudara, tapi milik Cina. Kita hanya tinggal di rumah kontrakan. Ngomong si gede, saudara-saudara, mari kita menuju adil makmur. Bapak RT rumahnya di mana? Itu kontrak di belakangnya. Ke Cina itu saudara-saudara itu bebek. Kenapa? Karena kita dipimpin oleh bebek. Manusia yang pandai bilang iya setuju, amin 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 amin, nggak ada pukulannya sekali. Yang terakhir saudara, ayam ada dua, yang negeri sama yang kampung. Kalau ayam negeri cuman pintarnya apa, bertelur nggak kawin. Tapi yang kalau ada manusia yang kawinnya tidak beranak terus, ayam negeri. Ayam kampung mahal, telurnya buat obat. Karena merasa manusia butuh telur ayam, maka oleh sebab itu ayam kampung itu belagunya setengah mati. Karena dia merasa banyak berbuat baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, kemudian berkuar, ini potongan ayam kampung. Contohnya, di satu masjid yang banyak pengunjungnya, panitia bilang, bapak-bapak para jamaah, pada hari ini kita kedatangan bos mau sholat Jumat di sini. Oleh sebab itu, sop yang di depan ini harap dikosongkan. Di masjid ada fitnya, bapak-bapak mundur deh.
Ini masjid ini dipimpin oleh manusia yang tidak beriman. Manusia yang memimpin masjid itu mesti punya tekad iman ke Allah, iman ke hari kiamat, walam yahsa ilallah, tidak pernah takut melainkan kepada Allah. Biar datang, tunggu, belum datang, masih kosong saat depan. Belum datang itu, terpaksa Jumat ditunda sedikit. Datang semua penuh itu, tentara, polisi, mobil, pansel segala macam. Ibu-ibu pada tutup pintu. Pak RT, memang ada perang Pak RT? Enggak, bos, mau sholat, ya Allah. Mau sholat aja kayak mau perang. Sholat Jumat berapa rakaat? Dua, mending banyak. Banyak tentara, banyak polisi, Hansi, Babentungan, semuanya Islam, tidak sholat Jumat. Kenapa? Gara-gara bos. Khotib ngomong lagi pada waktu itu, maafkan muslimin rahimakumullah, tak masuk di TV disiarin. Ya, gak seberapa. Bapak Anu telah memberikan sumbangan kepada bencana alam sebanyak Rp5.000. Waduh, kan main radio siarin. Mas media, televisi, koran, semua menyiarkan. 5.000 mending banyak. Ini dasar ayam begini modelnya itu. Saya ingat, pengurus masjid yang baik, jangan pandang. Siapa yang datang? Belakangan, belakang. Ada yang mau meloncat ke orang, Pak, maaf ya. Di belakang, Pak. Sini masjid, jangan loncat-loncatin orang. Saya kan Pak Camat. Saya tahu, di sini gak ada camat. Sana, duduk. Gak bisa, saya ini wali kota, saya tahu. Bapak wali kota, tapi telat datangnya duduk situ. Di sini masjid. Itu, beriman namanya itu. Enak gak enak dekat WC. Begitu. Kalau wali kotanya punya kesadaran, umpama, gak apa-apa deh. Duduk, nyelinap di tengah-tengah. Di depannya, kang beca. Begitu sujud, kaki tukang beca mendarat di jidat. Apa itu? Di sholat ditanya, Pak, kamu sini. Bapak kenal yang duduk di depan saya. Kenal. Siapa itu? Si Tuki ini, Pak. Dia kerjanya narik beca, Pak. Oh, tolong kasih tahu Pak RT RW. Jam 9 pagi datang ke kantor saya. Si Tuki ini dapat surat panggilan meriang. Salah apa gue ini katanya? Nggak beca rusak, nggak apa? Daftar. Di sana sudah daftar. Bapak siapa? Saya Tuki ini, Pak. Oh, bapak yang dipanggil sama Pak Wali Kota, iya. Masuk, Pak. Telepon ke dalam. Pak Tuki ini sudah datang, Pak. Oh, silakan, suruh masuk. Dikawal masuknya namanya menemuin Wali Kota, tukang beca. Demikian nih, berhenti kali jadi orang gue ini. Begitu. Malu menghadapi pejabat sama juga menghadap Tuhan. Begitu masuk, silakan duduk, Pak. Assalamualaikum, kata Tuki. Waalaikumsalam. Pejabatnya masih Islam. Silakan duduk, Pak Tuki. Bapak kerja, Pak. Balik beca, Pak. Bagus. Pendapatan berapa tadi? 3.000, Pak. Anak saya cuma 3. Bagus, bagus. Sholat Jumat gak kelar? Sholat, Pak. Di masjid Jamian, Pak. Duduk. Merasa gak waktu sholat itu kaki bapak meleset ke belakang? Iya, Pak. Pernah merasa ada jidat orang? Pernah, Pak. Nah, ini jidatnya. Gitu. Berhubung Pak Tukimin lah satu-satunya di dunia ini yang berhasil mendaratkan telapak kakinya di jidat saya, maka saya kasih hadiah 2 juta. Beli bajai. Begitu wali kota yang baik namanya. Tapi Pak Tukimin, ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Bilang kalau ada yang nanya, mau silaturahmi. Coba berapa, Pak? Nanti pada berebutan tukang beca mau mendaratkan kakinya. Itu orang yang mengerti masjid. Masjid itu rumah Allah. Isi masjid itu hamba Allah. Mereka datang cari ridha Allah. Katanya tidak boleh berpolitik dalam masjid. Tidak ada politik di dalam masjid. Politik itu sempit. Islam terlalu luas. Jauh di atas politik. Membalik-membalik karbitan ini. Ngomong politik di masjid. Giliran membalik Golkar aja ngomong. Saudara-saudara, mari kita sukseskan program keluarga berencana. Rame-rame kita pasang kondom. Ini bukan politik nih.
nganjurin kepentingan penguasa. Nih saudara-saudara, nitip tetipe ayam namanya. Makanya manusia-manusia yang bertipe seperti kelima binatang inilah yang ditentukan oleh Allah sebagai penghuni kapling-kapling neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya bakal dapat kita kapling nanti itu saudara-saudara. Oleh sebab itu hadirin yang terhormat, ada suara dari belakang ini jam setengah dua. Memang saudara-saudara kalau diturutin betul, saya habis dari Serang kemarin ini. Saya belum jumpa seumur hidup ada ibu-ibu yang kuat duduk nungguin ceramah dari jam 2 sampai jam 4. Itu di Udik tuh, apalagi di kota. Ini malam minggu penutupan Jakarta Fair. Kita doakan mudah-mudahan balak datang kepada orang yang memakmurkan Jakarta Fair. Saudara-saudara jangan pulang. Terakhir saya mau baca doa. Hadirin yang terhormat, itulah yang perlu kita amalkan dalam hidup kita ini. Pertama-tama saya tanya kepada hadirin, mari saya ajak berkebulatan tekad. Ikut saya. Bismillah.